Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat Gula Putra. Kikuk kikuk. Selamat sore buat paling-palingku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya, saya doakan buat paling-paling dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rob. Alhamdulillah ya. Hari ini tadi tuh kita kedatangan salah satu dagangan lagi dan kebetulan mobilnya tuh tadi pada waktu datang itu langsung tak coba tak test drive Lek. Ford Ranger XLT tahun 2012 Super Joss ya. Mantap sekali. Masih standar. Hanya banyak tok sing tidak standar, yang lainnya benar-benar masih standar, super mantap. Mobil ini kita buka dengan harga 225 juta. Monggo nanti buat paling-paling yang berminat, paling bisa langsung atau telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Kita langsung cek, kita lihat ini dia mobilnya. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Nah, Ford Ranger XLT ya Lek ya, super duper kempling. Ini baru datang Lek, saya belum salon. Ini tadi cuma dicuci tok ya. Tapi emang alhamdulillah dapatnya emang kondisinya masih benar-benar seger. Nah, kita bakal review kondisinya seperti apa. Kita bakal lihat, karena kebetulan ini tadi ya sebelum Jumatan, alhamdulillah sudah saya pakai, saya sudah coba, saya test drive sendiri, mesinnya benar-benar mantap. Nah monggo, nanti buat palek-palekku yang kepengen ngebuat Ford Ranger F150 ya dengan bahan XLT, ini ada bahan yang super duper mantap. Mau pakai yang bahan besi ataupun mau yang pakai bahan plastik, bisa pilih, harganya pasti berbeda. Silahkan nanti bisa info ke admin saya, ke nomor yang saya sebutkan tadi. Buat paling-paling yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat paling-paling yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya kita review. Jadi ini kondisi standarnya Ford Ranger ya, yang mungkin terkadang masih bingung standarnya seperti apa karena di sini sudah banyak sekali rubah bentuknya. Ya ini bentuk standarnya seperti ini ya. Nih, kap mesinnya standar, grill standar, headlampnya juga ini ya, standar masih bagus. Nih, fog lampnya juga bagus ya, kotor toh ini. Nih, ya toh. Terus grill-grillnya juga masih sangat-sangat mulus. Catnya masih benar-benar kempling sekali Lek ya. Nih, oke. Terus fendernya ya, utuh termasuk fan-nya ini masih bagus banget. Pelek pakai standar. Nah, terkadang pale-paleku yang juga mungkin masih bingung standarnya itu seperti apa nih? XLT itu standarnya seperti ini. Kalau XLS jari-jari, XLT dia ring 17, XLS dia ring 16. Nah kalau bannya ini sudah tidak original ya, tapi kalau untuk peleknya masih original. Inner fender masih sangat komplit dan masih sangat bagus. Iya, mud guard-nya juga masih ada. Joss, ya toh. Terus atas belum ada tambahan. Kalau nanti palekku cocok deal menghendaki pengen minta bonus rak, kita bisa hitungkan ya. Nih, yang biasanya hilang ya, cover spion ya, ini cover sein spion ini biasanya kadang hilang. Ini masih sangat-sangat bagus. Nih, chrome-nya juga masih bagus, tinggal laptop. Handle-handle pintunya masih bagus, termasuk footstep-nya, Lek. Nih ya, masih mulus banget, ya toh. Termasuk bawah-bawahnya itu masih sangat-sangat mulus sekali mobil ini, Lek. Mantep, pol. Jarang-jarang ada ya sekarang unit yang seperti ini. Stikernya juga masih original bawaan, sasisnya masih mulus ya. Nih,
mood guard-nya full ya, depan belakang ada semua. Nah, bumper belakang aja yang sayangnya sudah dicat. Kalau ini chrome, wah tambah mantep ya. Emblem masih ada. Ini ya, stiker ori bawaannya masih ada. Emblem Ford-nya ya juga masih ada. Nih. Mulus banget, Lek. Ya toh? Mulus banget nih. Tuh, Berliner-nya kayak baru. Mantep pol. Ya, nih seperti ini. Nih ya, stop lamp-nya juga masih sangat bagus sekali. Untuk sebelah kiri juga sama, nggak ada lecetnya. Ini tinggal salon, wes kembling sekali lah. Bisa jadi, selain dimodif, ini juga buat penggemar yang mungkin lagi cari yang unit masih seger. Ya toh? Nah, ini dalam, ya toh? Seperti ini, Lek. Jok-joknya masih ori, bersih banget ya, Lek ya. Bersih banget jok-jokannya. Nih, setelannya juga. Nah, ini bedanya ya. Kalau base nggak ada setelan joknya, nggak ada setelan naik turunnya. Kalau XLT ada, XLS juga ada. Seperti itu. Nah, nih, jok ori masih bagus banget depan belakang. Konsol box juga masih mulus ya. Lah, ini yang jarang-jarang anu tuh ini ya. Handle transmisi masih sangat cepat sekali ya. Manual 4x4 ya toh. Setir juga masih bagus. Kilometernya 104.000 ya. Kilometer 104.000. Door trim juga mulus. Coba kita nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Waduh, banget, Lek. Karena emang kebetulan tadi saya sempat pakai ya. Saya sempat pakai mobil ini. Jadi saya sudah coba langsung mobil ini. Plafonnya juga masih api. Tempat kacanya, tempat kacamata yang biasanya sudah gembil-gembil gitu ya, ini masih benar-benar utuh ya. Tuh. Turbonya itu loh, Lek. Mantap banget. Nah, monggo buat palek-palekku yang kepengin ya ngebuat F150 pakai body kit yang plastik ataupun mau yang plat, kita ready semua. Dan harganya emang cukup agak berbeda. Monggo nanti buat palek-palekku yang pengin tanya-tanya langsung WA saja ya. Yang pasti ini ada bahan yang super mantap sekali. Ini kan? Super jos. Bersih asapnya ya. Mantap sekali. Retract ya. Masih normal semua. Oke. Super jos Ford Ranger XLT 2012. Oke. Itu saja ya, Le ya. Reviewnya untuk Ford Ranger pada sore hari ini. Monggo sekali lagi buat pale-paleku yang kepengin ngebangun F150 atau kepengin buat klasikan seperti ini, kita punya bahan yang super mantap. Monggo buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. 225 juta. Terima kasih buat pale-paleku semua. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk.